Dan selamat pagi semuanya. Mari kita hari tadi kita bertemu di hari ini ya di BSB. Jadi hari ini banyak teman-teman yang tidak datang ya. Siapa yang nak datang, Bu Adri? Bu Nengah. Siapa lagi? Kawanda. Kak Ikan. Pak Budi. Adek. Adek sudah lama dia nak datang ya. Iya. Jadi ada yang tahu kemana Bu Nengah kemana? Saya Gunungan dia sibuk di Pura, ada mau ordaran kompiak. Kompiak ini belum berarti. Kompiak. Kadek mau selesai dia, Pak. Ya, sudah lama Pak Kadek tidak datang ya. Dia tidak bisa bayar dia, Pak. Ya, ya, nanti sudah biar kalau ada si uang sama bapaknya dibayarin. Nah, hari ini saya punya tebak-tebakan untuk kalian semua. Jadi coba dengarkan. Dia berupa benda. Dia benda. Dia bisa berwarna. Kadang rasa tawar dan juga manis. Ya. Dia benda berwarna, kadang juga manis, kadang juga tawar. Biasanya digunakan dalam campuran minuman. Biasanya membuat minuman lebih segar. Ya. Gula. Jeruk nipis. Air, mangga, ingat dia membuat lebih segar. Strawberry, oke. Okay. Es. Lagi, ada yang juga pendapat yang lain? Adam Sari itu merek ya. Oh, merek produk Adam Sari. Es krim, ya. Oke. Okay. Ada lagi? Anggur. Ada banyak jawaban tadi ya. Saya ulang lagi sekali. Dia berupa benda, bisa berwarna, kadang rasa tawar, kadang bisa manis. Dia digunakan dalam campuran minuman. Biasanya membuat minuman lebih segar. Oke, tadi jeruk nipis, siapa jawab jeruk nipis? Saya. Apakah dia tawar? Tidak. Bagaimana rasanya? Asam. Asam. Kira-kira masuk nggak itu? Tidak. Kemudian tadi apa? Gula. Apakah gula ada yang tawar kira-kira? Sudah habis gulanya tawar tadi. Gula yang tawar menawar. Gula itu selalu salah. Kemudian tadi jawab stroberi ya. Apakah ada stroberi yang tidak berwarna? Tidak. Ada stroberi putih? Ada stroberi putih. Saya udah pernah kecuali stroberi merah aja saya makan. Oh, stroberi merah berarti bukan. Apa lagi tadi? Air. Dia berupa benda ya, bisa. Dia bisa berwarna. Oke. Dia kadang rasanya tawar. Kadang manis. Kadang bisa manis. Dia digunakan dalam campuran minuman dan bisa membuat minuman itu lebih segar. Ya.
Oh. Mari kita bikin ronde ya, Bu. Lalu di Pak Ani. Esnya bikin batu. Lalu Pak Ani kita coba kaitkan ya. Dia berupa benda, bisa berwarna, kadang rasanya tawar atau manis. Ya, dia digunakan dalam campuran minuman. Biasanya membuat minuman lebih segar. Benda apakah itu? Berarti yang paling mendekati adalah Pak Ani. Saya mendekati juga. Ya, Pak Ani. Itu kan dari air, Pak. Ya, betul. Adalah terbuat dari air. Ya. Nah, kali ini saya atau kita akan membahas tentang es. Sebelumnya nih, maaf saya sangat lupa nih membawakan kalian es. Seharusnya kalian dapat es lemon semua. Besok ya. Jadi besok sebelum mulai kelas atau ketika mulai kelas, saya akan membagikan es lemon untuk setiap orang. Wih, besok ya. Dan es juga. Hah? Es krim. Nah, untuk Bu Adri spesial mungkin es krim, Pak. Ya, bisa es nong-nong. Enggak murid tinggal es. Sekarang angkat saja di depan teman-teman sudah ada es dan teman-teman sudah bisa membayangkan es. Ya, es. Es apa yang berarti kita maksud tadi adalah es biasa, es batu. Es yang sudah dipotong-potong. Sudah bisa membayangkan? Sudah. Nah, coba perhatikan dalam bayangan kalian rupa es. Kemudian tolong deskripsikan apa itu es. Oh, ini Kak Dika baru datang. Silakan duduk Kak Dika. Siapa yang antar tadi? Sendiri. Oh, sendiri. Ya, silakan aja, silakan gitu. Kenapa terlambat ini, Kak Dika? Iya, maksudnya bengkak. Tadi dusuk sama suaminya. Bukan kakinya di dusuk. Air gitu. Iya. Suami. Enggak, maaf. Tanya. Iya, iya. Itu joke ya. Oke. Kita sedang membayangkan sebuah es dan mencoba mendeskripsikan apa itu es. Oke, ada waktu 1 menit. Apa es? Sudah. Oke, masih ada waktu bagi teman-teman yang lain. Sudah. Siapa tadi yang mau berbicara pertama? Oke, dari Kak Anda, silakan. Es itu adalah air yang beku, Kak. Air yang beku. Oke. Kemudian ada lagi ya, Kak Pena. Es itu dingin dan keras, Kak. Dingin dan keras. Bu Ad. Sama dengan Kak Pena. Apa? Air dingin dan beku. Enggak sama berarti. Berarti isi air. Di sini dingin dan keras. Air dingin dan keras. Kak Juli. Mencair. Es itu bisa mencair. Es bisa mencair. Bikin batu. Ya, Kadek. Dingin dan segar. Dingin dan segar, oke, serta segar. Ya.
Es itu sebuah benda yang padat, dingin, keras. Benda yang padat, dingin, keras, rasa tawar, warna bening. Atau putih buah. Atau putih. Tadi? Es air yang dimasukkan dalam freezer menjadi beku. Oh. Air yang dimasukkan ke dalam freezer. Freezer ini beku dong, bawa sih wadah ini. Jangan air. Kepang. Air yang dimasukkan ke dalam freezer. Ada lagi? Ya. Iya. Es adalah makanan favorit saya. Oke, bisa. Makanan apakah es itu makanan? Minuman. Oke. Buat bikin ketawa. Jauh hebat kali dan. Ya, bisa. Silakan. Jika dilihat dari bentuk, ada berbagai bentuk es, ada yang kotak, ada yang lambung, yang dalamnya sebolong. Wah, dari sini kita lihat bentuk berbeda. Es itu bisa berubah wujud. Berubah wujud buat murid. Kita sudah punya ide-ide tentang apa itu es. Ada yang melihat dari jenisnya, dia berupa benda, dia mengalami perubahan wujud, dia dilihat dari rasanya atau feelingnya ya, dingin. Ada yang dilihat dari teksturnya, ada yang dilihat ya dari perubahan wujudnya, warnanya, kemudian ada yang bisa dilihat dari bagaimana proses membuat. Nah, dari penjelasan tadi, bisakah kita membuat sebuah rangkuman mengenai pengertian es? Semua ini. Ya. Jadi, silakan. Apa itu es? Es adalah air yang dibekukan yang bisa mencair, warnanya bening atau putih dan bentuknya berbeda-beda. Es adalah air yang dibekukan, bentuknya atau warnanya bening dan bentuknya berbeda-beda. Oke, satu, ada lagi yang sah? Es adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer dan bisa dia berubah menjadi beku dan warnanya putih dan bening. Putih itu bisa apa bahasa Indonesianya putih ya? Keruh ya, bisa diganti dengan kata-kata disuruh rumah basah. Oke, ada lagi ya? Air adalah es. Bukan air, maaf, es ya, nyawanya belum terkumpul. Es itu adalah bentuk padat dari air. Bentuk padat dari air. Karena apa? Karena membeku. Karena membeku akibat suhu yang dingin. Berarti dari air menjadi padat itu apa yang itu merupakan jenis apa? Itu perubahan wujud. Ya, di sini ada kata kuncinya berubah wujud dan juga ada apakah berarti kita bisa buat sesuatu? Ya, teman-teman bisa membuat definisi bebas ya.
tentang es itu sendiri sesuai dengan pengalaman. Namun ada dua kata kunci, yaitu berupa wujud dan diri. Kita ingin tahu apa itu berupa wujud dan apa itu suku. Apa itu berupa wujud? Apakah kita bisa berubah wujud? Kalau dibakar bisa menjadi apa? Abu. Semua bisa berubah wujud. Kayu bisa berubah wujud? Bisa. Sendirinya? Dibakar. Ya, dibakar menjadi abu. Kalau mau apa? Dimakan ayam juga ya, dia bisa berubah wujudnya. Di hotel ini. Nah, berarti ada perubahan wujud atau perubahan bentuk. Kalau es itu berubah bentuk dari apa? Air, cair, kepadat. Kemudian ada benda-benda yang lain juga yang bisa berubah. Kita hanya mengulang karena kita sudah dapatkan kemarin di kelas sebelumnya. Kemudian kalau sebaliknya, dari padat menjadi cair. Ya, di sini membeku. Di sini mencair. Kemudian apa lagi ya? Ada yang bisa bantu? Langsung menguap. Apakah? Menguap. Maksudnya? Menguap itu seperti contohnya ketika kita memasak air. Oh, masak air. Ya, ada perubahan. Dari apa berarti? Air, gas. Berarti beda dengan menguap kita ya. Beda. Tapi mengeluarkan uap juga kita perlu menguap. Iya. Mengeluarkan. Wah. Nah, coba rasakan di tangan kalian yang bau. Dan coba baunya. Kalau sebaliknya, gas ke cair. Membun. Membun. Gas ke cair. Padat ke gas. Sekarang ada ke sini. Padat menjadi gas. Dan sebaliknya. Oke. Komang Adi, coba kalau dari gas menjadi padat, kita mengulang. Oke, dari padat ke gas. Kalau sebaliknya, ada yang ingat? Kristal. Wih, kita banyak tahu hari ini. Murid baru ya. Kamu murid baru ya? Ya, mengkristal. Ya, itu dulu. Kita mulai lagi sekali. Apa itu es? Perubahan wujud benda, perubahan wujud air, benda ya, atau air, air. Karena pada suhu yang dingin, atau bisa kita tulis di bawah. Bawah lebih kecil 0 derajat Celcius. Ya,
Apa ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya? Lebih besar. Lebih besar. Iya. Pada suhu lebih besar dari 0. Ya, saya balik lagi. Itu ya. Lebih kecil dari 0. Wih, mana? Siapa yang ngantar? Diperbolehkan sama orang tuanya bawa. Tak berjejak dengan orang. Hati-hati ya. Nah, itu perubahan wujud benda. Kita sudah ketemu wujud benda atau perubahan bentuk. Sekarang kita ingin tahu apa itu suhu. Sebelumnya kalian pernah ke bidan atau ke dokter nggak? Pernah. Siapa yang bisa? Ya, siapa yang sering ke dokter? Saya. Oh, oke. Okay. Lagi-lagi Dika ternyata pintar karena dokter ya. Dia prepat sama dokter. Ya. Kalau panas badannya. Pakai. Ya juga kalau kita ingin tahu suhu tempat ini. Wah, batu. Pakai itu juga termometer? Besar. Ya, sebenarnya saya punya alat berbentuk bulat. Dia mirip cara kerjanya dengan termometer. Sayang, dia lenyap. Saya tidak bisa menemukannya dari tadi. Jadi saya coba akan cari dan besok saya tunjukkan ke kalian lagi ya. Saya punya dua PR pada diri saya untuk kalian. Namanya ada juga untuk mengukur suhu udara sebenarnya. Suhu udara itu hidrometer. Jadi ini mengukur. Kita sudah ketemu. Nah, itu contoh-contohnya ada alat ukurnya. Tapi kita belum tahu apa itu sebenarnya suhu. Coba sekarang. Kalian bisa enggak dengan tangan kalian membedakan suhu tubuh kalian? Coba satu tangan di kepala, satu tangan lagi di perut. Ya, masukkan tangan kalian ke perut atau yang cowok bisa pegang noloknya. Ya. Bisa. Beneran enggak? Ya, silakan. Bisa pegang jidat sama perut, gimana pegang yang lagi tadi? Bisa. Si gorengan tadi. Boleh saling pegang. Bisa membedakan hanya dengan tangan kita? Bisa. Tapi tahu berapa berapa ukurannya dalam bentuk angka? Tidak. Kita hanya bisa apa itu? Hanya bisa merasakan panas. Iya, bisa merasa. Karena kita juga punya indera perasa. Malum, ini sekarang sudah menginjak masa pubertas ya. Jadi sedikit-sedikit pasti ada hubungannya dengan itu ada yang dua kali. Nah, ini berarti apa itu suhu? Kalau udah di sini, ukur ada panas. Iya, panas. Terus ada dingin. Berarti kalau suhu itu ada panas ada dingin. Tekanan panas dan dingin. Apa? Tekanan. Apanya yang kita cari dari suhu udara? Kan ada rentangannya, itu apa namanya? Hah, apa? Ukuran. Berarti suhu itu ukuran panas dan dingin. Berarti suhu itu tidak hanya suhu yang dingin ya, tapi juga suhu yang nyawang. Oke, sedikit sekarang kita mengulang lagi. Apa itu es? Perubahan wujud benda atau air pada suhu. Coba ulang.
Kayalnya. Oke, bisa taruh dulu. Terima kasih, sudah. Oke, bisa diulang. Perubahan di benda pada suhu tertentu dari bintang air menjadi padat. Perubahan wujud, ya, dari cairan padat bisa. Kemudian apa itu suhu? Coba. Ukuran panas dan dingin. Ukuran panas dan dingin bisa diulang. Ukuran panas dan dingin. Bisa diulang. Ukuran panas dan dingin. Salah satu bentuk perubahan wujud dari padat ke cair. Enggak. Dari padat ke cair, contohnya. Padat ke cair. Es. Es, ya. Es yang mencair. Nah, itu dulu. Hari ini kita ulang. Saya punya sesuatu. Itu kan perlu. Wah, jadi kita akan bagi dua kelompok yang besar dan satu kelompok kecil ya. Nah, silakan baca. Terima kasih kak. Ya, silakan dibaca. Silakan. Nah, hanya ini kita. Dan ini kelompok ini berbeda. Bermain ular tangga ya. Nanti kita giliran yang sudah selesai membuat kalimat tadi boleh bermain. Saya tadi cari papannya ya, tapi tidak ketemu. Ya itu silakan main. Ya tapi sebelum main itu silakan kerjakan ini. Tidak ikut satu kali putarannya sebentar. Silakan baca. Mundur dua langkah. Judi ini kawan-kawan ini kocak lu. Zom. Ini lari lu. Masih banyak baik deh. Ngerti ya, sih. Dibuat itu kalian masing-masing. Kita family. Kak, apa aku mau bahasa Inggris kepada kan? Ngerti sih. Oke, siapa yang bisa buat satu kalimat dulu? Satu kalimat, siapa yang sudah? Siapa yang sudah buat satu kalimat? Ya, apa yang cocok? Silakan ya. Telur dibakar akan mengeras. Telur dibakar akan mengeras. Kapur bahas dia rebus meskipun nyumbli. Satu orang yang sudah selesai dengan satu kalimatnya. Oke, Wanda silakan. Sebatang lilin setelah dinyalakan kemudian mengering. Sebatang lilin. Sebutir agar-agar. Sebatang lilin yang dinyalakan kemudian mencair. Sebatang. Sebatang lilin. Ya. Oh ya. Yang dinyalakan gitu? Ya, setelah dinyalakan. Oh, setelah. Stop. Goreng dulu. Digoreng. Ya, nanti spesial dapat. Ya, Kak. Ya, Kak.
Sebiji telur direbus. Sebiji telur. Ya, sebutir telur. Ya. Direbus. Ya. Kan mengeras. Ya, sebiji telur yang sebutir enggak? Jadi sebiji. Sebutir telur yang direbus akan mengeras, ya. Dan silakan kemudian buatlah pertanyaan dari kalimat yang kalian buat. Pertanyaan apa? Tadi kalimat yang kalian buat merupakan jawaban. Jawaban. Es. Ya. Setelah didinginkan akan membeku. Es setelah didinginkan akan. Oh, kok nggak? Air setelah didinginkan akan membeku. Silakan buat pertanyaannya. Sesak-sesak udara. Agar dimasak. Apa yang terjadi ketika sebuah kapur barus direbus? Sudah siap buat? Apa? Oh, telur digoreng beku. Telur digoreng beku ya, lala cair telur. Nah, setelah ini selesai ya, cuma buat tersesatnya kalimat angka sudah selesai. Sudah, semuanya sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa bermain yang ini semuanya. Nah, ini mainnya sudah selesai ya. Jadi sudah ada pertanyaan mengulang apa yang sudah pelajari. Nanti silahkan bermain sesuai dengan kelompok. Di akhir 5 menit setelah akhir kelas, kita bertemu lagi dan mengulang lagi sekali apa yang kita lakukan tadi, berapa orang. Setelah itu kelas ditutup dan bisa istirahat atau pulang. Oke. Ya. Manjan yang dulu. Saya akan membawa tema. Akan saya perlihatkan dulu ini ada 3 meja dan ya betul ya, sekali ya 3 meja dan akan dibagikan semua anak dulu dan kemudian dibagi 3. 1 2 3 4 5. Oh, yang mesti bareng. Bar. Nah, simpulnya. Oh, ini. 1 2 3 4 5. Oh, bar. Ya. Ya sekarang dibagi 3 masing-masing anak. Ada 3. Nanti ibu akan perlihatkan ibu akan perlihatkan dulu. Buka dulu ini, nanti dulu ya. Nah ini dah buka dulu. Coba lihat ini. Ada binatang aja, apa aja. Ini, capung. Terus, betuak. Aku punya betuak. Ini, daun-daun. Ini ini mau dibuka ibu dulu ya. Sisa lapis bu, sisa lapis. Entar dulu. Buka dulu. Wah, ada buaya. Ada apa lagi? Ketek. Ini apa? Gajah. Gajah. Ini?
Anjing. Ya udah ingat ini semuanya? Enggak, buaya. Ini kodok apa kata? Bu? Ketek. Ketek. Kata apa kodok ini, Bu? Ya sekarang Ibu duduk lagi. Udah, Bu, ini kata apa kodok? Padagan nih, Bu. Aduh, segitu banget. Ibu pun ya, Ibu. Ya Ibu duduk lagi ya. Kamerani ngomong kamu mau. Tangannya ayo duduk yang bagus dulu. Tenangkan ya. Jangan mesuncang lagi kan. Duduk. Ya, sekarang Ibu buka dulu ini. Ada binatang apa ini? Meow. Halo, betul. Kura-kura. Ada ninja, sapi. Ibu. Ibu mati pakai jangin tuh. Ada unggas. Ada sapi, ada gurita. Berarti ada berapa binatang itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Enggak. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah ingat sekarang itu? Enggak, ya, sekarang ibu duduk dulu. Aduh, kualan. Bedik murid dia kualan. Ibu kalau gitu mau pulang aja lah. Jangan ibu. Boleh. Ibu mau pulang. Kalau anak-anak tidak mau diam, ibu mau pulang. Sekarang dulu yang bagus. Ya. Lepena, semuanya dulu yang bagus. Sekarang tangan di atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan manis, manis. Lepena, ya. Sekarang dengarkan ibu ya. Sekarang satu-satu dari sini ibu dulu buka. Enggak boleh. Pemain apa? Ini. Anak-anak tahu ini ibu mau main apa? Belum. Ini namanya game. Ya, nanti dengarkan dulu. Ibu ambil satu binatangnya. Setelah anak-anak nebak, anak masih dibuka ini ada berapa binatang. Kemudian nebak ada yang hilang. Ada yang hilang, ada yang masih di sini. Oh, ya. Bertambah, Pak, bisa tambah yang kurang ya? Ya. Ya, udah. Sekarang dari sini. Tutup mata dulu. Nah, itu jangan dulu. Karena ini ada satu ibu. Ya, itu satu ibu. Sekarang dari sini aja. Oh, diam. Tangannya duduk dengan manis. Cepat. Fokus boleh ya, ibu sudah lo. Iya. Serius. Sekarang ini serius. Pak Abu. Ya, tutup mata, dengan tutup mata. Ada harus tutup mata, tidak boleh gini, lo buka matanya, buka ini. Buka mata, buka mata. Ya, udah. Naik. Aku kan ngedekin balik video ini. Sim salabin abrakadabra. Coba buka. Aku sengaja ini. Kumbang. Kumak pek ada. Ih, bagus. Sudah nih. Sekarang giliran regu B. Jerry. Kelompok Jerry. Ya. Tangan Made? Tangan di sini di bawah. Udah? Harusnya bincang lu. Udah dengar tadi, Bu. Bicara tadi? Udah. Belum bawa bicara. Kalau enggak udah kan lihat. Nanti Ibu ambil binatangnya satu. Kemudian dibuka ini, binatang apa aja yang ada yang hilang, ya? Iya. Coba nanti. Tapi tutup matanya, ada yang melek. Yuk, tutup matanya. Tadi dengar satu dua. 1, 2, 3. Ngintip lah, Bu, ngintip. Oh, ngecengin tuh. Ini matanya ditutup. Wih, Salabin, abrakadabra. Bin, Salabin, abrakadabra. Nah, aku hilang. Bebek! Oh, murah. Pak Turani bener, Bebek? Bener. Baru dah. Oh, tidak.
beli sepatu Rani, bener bebek. Sepatu Rani orang. Ya bebek. Ada tepuk tangan untuk. Apel. Ya, Mang Adi tangannya. Ini ya. Mang Adi serius, enggak ada yang tertawa. Nanti kalau anak tertawa harus duduk di sana. Mau duduk di sana? Ya, makanya dia. Udah dengar tadi Ibu udah lihat di sana? Sudah. Iya. Nah, tutup matanya. Diburung. Kadang tertawa. Yuk, Bin, salah Bin. Apa kata gerak? Wih. Mana ya? Ripinang. Ripini, gandongin. Indah. Dia pulang ya. Cusi lawan. Adios, siap. Babi. Lindungnya hilang. Di mana ya? Ular. Iya, itu yang dia. Nah, ibu yang naruh sana ya. Tapi ini baru berarti dia jalan sendiri. Masih terdekat itu, Bi. Iya, terima kasih. Oh. Udah tahu ibu takut dengan ular. Iya. Ya. Itu udah ngerti lah semuanya. Iya. Main apa dan ini, Bu? Game namanya. Namanya ya. Ada dengan binatang dan juga ada plaskar-plaskar. Ya. Sekarang ibu enggak, ibu mau tanya tadi ya. Tadi kan udah binatang apa yang udah lihat dari sini? Jadi buka pokoknya binatang. Oh, kan mau enggak ingat? Nah, oh, buka. Buka dulu. Semuanya boleh buka, Bu. Iya. Duduangga duduk di sini, Duduangga mau kemana duduk di sini, Duduangga? Nggak ada yang jongkok? Jangan di kursi berpikir, betul kan? Ya, mana ibu kadek? Pulang bu, pulang. Melahirkan murid. Tadi ibu sekarang ibu tanya ya. Lukan bu. Bener ini yang tadi diambil? Kumbang bu. Terus binatang apa namanya ini? Bener kumbang kepi. Iya. Kakinya berapa? 10. 3. 3. Bener 10. Loh? 3 bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu lagi 2 di depan. 8. Apakah ini benar ini? Apa namanya ini? Apa itu? Apa itu, Bu? Antena. Oh, antena. Ya. Dek suruh, Dek. Taruh. Dingin gede, Dek. Kalau Made enggak mau mendengarkan ibu duduk di sana. Ya. Oh, ibu duduk di kursi. Nah, Made duduk di sana. Kursi berdiri. Iya. Terus? Ganti, Bu. Nah, terus masuk binatang apa ya? Binatang bareng nih. Warga apa ya? Serangga. Iya. Apakah apa makanannya ini? Dia makan kutu daun. Benar kan? Kak enggak? Semua. Dia makan kumbang lainnya, Bu. Iya. Benar, Bu. Bu Kadek, benar makan kumbang lainnya ini? Sinawa. Ini kumbang malam. Ya, ini aku mau makan aja. Ini Bu, mesti ya, Bu. Oh, kebut di meja. Oh, tadi binatang apa yang enggak ada? Burung. Ini ayam. Terus opo bebek. Ini apa, Bu? Ini kata apa, Bordo, Bu? Ayo, Bu, suruh. Ini kata. Kata. Salah ibu, Bu. Ini kodok. 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 Kodokan. Ini termasuk binatang apa? Nah. Binatang. Binatang bertelur. Ya, oh, binatang apa? Amfibi apa reptil apa serangga apa? Enggak ada di ketiganya itu. Burung. Unggas. Terus apa makanannya bebek? Ikan kecil. Oh, nanti yang buku bebek, awet ikan bang. Gila, ini masih nama ikan dadak, dedak dimakan tuh. Bedak. Bedak apa? Dedak. Oh. Ada yang nyanyi, Bu. Iya.
Sudah Bu, sudah. Sudah nanti saya mau terima kasih. Ya. Hah? Ini siapa? Apa minat tadi apa deh yang sembade itu? Kak Juli? Tadi apa yang? Menyamai apa ini? Sambil sana. Di taruh di bawah nanti. Babi. Terus? Iya. Apa makannya? Apa makannya? Oh. Apa makanannya? Mulut. Polar bu. Polar juga. All food. Oh ibu. Bukan, mau minta lagu siapa yang mau minta lagu binatang? Binatang? Kalian ada bu? Itu Made yang kasih contoh deh. Tidak bisa bu. Orang binatang ya bu. Coba berdiri semuanya. Ini anak yang bener-bener kasihan loh berdua. Ya, semuanya duduk, berdiri. Tangan kuku-kukunya bu. Tangannya, ayo semuanya. Mungkin. Di sebuah hutan hiduplah binatang-binatang, ada kadal, ada burung beo, ada kupu-kupu, ya semua binatang ada di sini. Nah, suatu hari si monyet termenung dan sangat sedih dia. Kemudian si kupu-kupu bertanya, "Hey monkey, kenapa kamu menangis?" "Aku sangat sedih karena kehilangan ibuku." "Oh, aku akan membantu kamu." Sudah duduk lagi termenung. Semua binatangnya dia sangat sedih lagi. Akhirnya, "Hai kupu-kupu, di mana ibuku kupu-kupu?" "Eh, aku tahu ibumu. Aku akan mengantar kamu si monyet." "Ya, coba kamu ikutin aku." "Kupu-kupu, itu bukan ibuku. Itu adalah gajah yang warnanya abu-abu, yang ada belalainya dan ada gadingnya dan kakinya sangat besar-besar. Itu bukan ibuku. Ibuku dia bisa melilit di pohon seperti ini." "Itu dia. Itu bukan ibuku."
ya kalau begitu aku akan membantu kamu lagi. Maaf ya. Maaf ya. Terus, hey kupu-kupu, itu bukan ibuku, itu adalah laba-laba yang warnanya hitam. Dia tidak punya kaki banyak, dia hanya punya dua kaki ibuku. Mirip dengan aku, dia tinggal di atas pohon. Oh, aku tahu. Monyet, itu ibumu. Bukan, itu bukan ibumu. Ibuku, itu burung beo. Ibuku, dia punya hidung. Ini dia punya paruh. Dia punya paruh, dan ibuku tidak punya sayap. Dan dia punya sayap. Dan dia punya cakar. Itu bukan ibuku. Ya, jangan lagi. Monyet, apakah itu ibumu? Bukan. Itu adalah katak yang warnanya hijau. Dan dia, dia suka di lumpur dan suaranya kuak kuak kuak. Itu bukan ibuku. Langsung dia jalan lagi. Oh, monyet, mungkin itu ibumu. Bukan, itu kelelawar. Ibuku bukan tidur bergelantungan. Ibuku tidak punya sayap. Ibuku mirip dengan aku. Dia besar. Oh, sekarang aku... Oh, kamu bodoh sekali kupu-kupu. Kan aku sudah kasih tahu. Ibuku tidak begitu. Kemudian dia duduk termenung di sungai dan sambil minum dia. Oh, tidak, gajah. Aku mencari ibuku, bukan mencari binatang-binatang ini. Aku akan mencari ibuku sekarang. Aku sedang berpikir sendiri. Ya, kupu-kupu. Oh, kamu tanya, aku punya anak seperti ini. Bukan, itu bukan anakku. Anakku bukan berbulu. Dan dia bukan ada di daun-daun itu. Ibuku sama seperti aku. Ibuku bukan begini. Akhirnya dia dipanggil sama bapaknya, bertemu dengan bapaknya dia. Tidak. Itu dia. Tidak mau sama bapaknya. Terus dia dipeluk dengan sama bapaknya. Dia akan mencarikan ibunya kembali. Ya, dan dipeluk, bertemu dengan ibunya. Akhirnya dia berbahagia sama anak dan bapaknya. Begitulah ceritanya. Sekarang Bu akan ngajak anak berkegiatan. Ini ada satu kelompok baca untuk menebalkan. Ada binatang, banyak binatang, dan ditebalkan. Dan juga ada yang buat dari daun, kupu-kupu yang buat dari daun, dan ini bahan yang akan dipakainya. Apakah mau coba sekarang? Dia mau coba? Ya, diperlihatkan dulu. Ya, apa diperlihatkan? Kegiatannya ini. Ya, ini ada juga buat punang-punang, juga ini buat kertas ikan, dan ini ada juga. Apa itu, Pak? Kulit kacang. Ini kulit kacang. Ini rumah lebah. Kacang. Mau letak di mentel ya. Ini belalang. Mungkin belalang, Bu. Ini
belalang. Ini enggak, ini burung hantu. Oh, buleleng itu? Belalang. Kemudian ada juga buat ladang kata binatang. Binatang yang ada buat ladang kata nanti juga. Apa saja? Ya. Udah, jangan mau coba ya. Lain kali aja ini.